Masih tetap di channel YouTube-nya Iwan Oke Gadget. Jangan lupa di subscribe, di like, comment, share sebanyak-banyak di channel YouTube Iwan Oke Garut. Oke, untuk kalian di mana aja berada, jangan lupa kita itu hidup harus selalu bersyukur. Kita harus menikmati pemberian yang Allah berikan kepada kita semua. Bagaimana cara bersyukur? Yang pastinya si kecil apapun bentuk rasa syukur kepada Allah yang kita berikan, yang Allah berikan kepada kita semua, mudah-mudahan kita selalu bersyukur. Seperti kita bisa makan, yang pastinya kita bisa berdiri tegak di sini, kita bisa berkedip, kita bisa merasakan harumnya masakan, harumnya wewangian. Terus kita bisa mendengar, itu rasa syukur yang sangat luar biasa. Semoga Allah terus memberikan kenikmatan-kenikmatan kita kepada kita semua. Lebih. Semoga dengan selalu bersyukur kepada Allah, nikmat yang Allah berikan bertambah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti kita lihat di pegunungan sekitar kita ini. Ya, oke. Ini tebing yang sangat luar biasa, yang sangat luar biasa kita harus syukuri. Di atasnya pohon-pohon yang sangat luar biasa. Terus di bawahnya banyak sekali. Dengan sedemikian rupa, tinggal mungkin kita yang harus benar-benar bisa menikmati pemberian Allah kepada umatnya, kepada makhluknya. Kita harus benar-benar menikmati, mensyukuri. Janganlah sampai dirusak, apalagi tebang pohon-pohon sampai gundul, itu kan akan menyebabkan banjir, terus longsor. Semoga kita dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari musibah-musibah tersebut. Kita harus benar-benar mensyukuri, kita harus benar-benar mencintai alam sekitar di sekeliling kita ini. Kita harus benar-benar menjaga dan melestarikan untuk pohon-pohon, terutama janganlah sampai ditebang sembarangan, dikarenakan kan orang tua dulu itu sengaja menanam pohon-pohon, sengaja menanam apa kayu-kayu yang besar berpuluh-puluh tahun, bahkan ada yang ratusan tahun gitu kan.
pohon tersebut. Itu untuk menjaga supaya tidak menyebabkan kerongsoran, tidak menyebabkan banjir, itulah. Makanya sebelum nenek moyang kita pun, itu kan kayu-kayu yang ada di hutan itu sudah ada. Allah yang memberikan segalanya. Dari itu marilah kita untuk menjaga dan melestarikan alam lingkungan sekitar kita. Sayangilah diri kita, sayangilah lingkungan kita semua. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.